pada hari ini dan akan disampaikan oleh Bapak Menteri suaranya Pak. Kita bisa dalam khusus telah mengambil tanggapan sanksi dalam kasus tata kelola korupsi timah wilayah PT Timah, di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara M selaku perpanjangan tangan dari PT NPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Jaksa Negeri Jakarta Selatan untuk 20 orang. Adapun kasus posisi dalam perkara ini, bahwa sekitar tahun 2018 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi untuk utama PT Timah, yaitu saudara RPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing pelabuhan timah, yang selanjutnya tersangka HN ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CPIP, PT SPS dan PT TGR untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HF ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan kabel pembayaran badan CSR yang dikirim para pengusaha senator ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HM. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini juga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk pasal 55